Inilah maskot baru Timnas Indonesia. Timnas Indonesia kini punya maskot baru. Maskot ini berupa seekor burung Garuda yang diberi nama Sakti, hasil dari sayembara yang beberapa waktu lalu digelar PSSI. Dari total 388 peserta yang mendaftarkan karyanya, terpilih 8 karya terbaik pilihan para juri. Kemudian dilakukan voting terbuka secara umum untuk menentukan 3 terbaik. Bunyi keterangan resmi di situs web PSSI. Hasilnya 3 karya hasil voting tersebut yaitu Gatara oleh Hamdan dan Dwi Prasetya, Sigara oleh Muhammad Fadel, dan Sakti oleh Is Yuniarto, sambung PSSI. Sakti pun kemudian terpilih sebagai maskot baru Timnas Indonesia setelah menjalani proses penjurian yang cukup ketat. Sakti merupakan burung Garuda yang berkepala putih yang memakai jersey merah. Maskot itu disebut sebagai simbol identitas berbagai wilayah di Indonesia. Sakti disebut representasi yang melambangkan semangat tradisi Nusantara, usaha, kekuatan, optimistis, dan bersahaja. Sosok Sakti dibuat dengan elemen warna merah putih yang dominan dan memiliki pesan serta identitas negara Indonesia. Pada bagian dahinya, Sakti memiliki lambang tali perut ikan berwarna biru yang merupakan motif ukir khas suku Asmat Papua bernama Apui Yapwo. Makna lambang tersebut adalah untuk hidup manusia harus berusaha. Sementara di bagian sayap samping kepalanya, terdapat corak batik khas Yogyakarta dan Solo bernama Batik Gurdo yang bermakna sebagai simbol kekuatan. Mata Sakti terinspirasi dari salah satu bentuk mata wayang kulit yang disebut dengan Netra Telengan. Sementara paruhnya ada corak ragam hias songket khas Minang dan daerah Sumatera yang dinamakan Pucua Krabuang. Menurut PSSI, Sakti rencananya akan diperkenalkan ke hadapan publik sepak bola nasional pada 10 September 2024 saat pertandingan Timnas Indonesia menjamu Australia dalam laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia itu rencananya akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur. 5 hari sebelumnya, Timnas Indonesia akan menjalani laga tandang ke markas Arab Saudi. Laga itu akan digelar di King Abdullah Sport City Stadium, Jeddah.